Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Campuraduk Tutorial. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Semoga hari-hari sahabat senantiasa menyenangkan dan tetap dalam limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa membuat banyak channel YouTube dengan satu buah Gmail ya sahabat ya. Apa sih manfaatnya kita mempunyai banyak channel YouTube? Tentu saja khususnya bagi para pemula di YouTube yang masih membutuhkan 1000 subscriber dan mengejar 4000 jam tayang, memiliki banyak channel YouTube itu sangat-sangat bermanfaat ya. Kita membutuhkan 1000 subscriber dan channel-channel tersebut bisa kita manfaatkan untuk mengejar subscriber-subscriber tersebut ya. Dan setelah itu kita juga bisa menggunakannya untuk rolling akun mengejar jam tayang. Baik sahabat, di sini juga aku akan informasikan bagi sahabat yang menginginkan channel-channel YouTube tersebut tanpa membuatnya sendiri, sahabat bisa mendapatkannya cukup dengan Rp1.000 saja untuk satu channelnya. Dan sahabat bisa mengisi kolom komentar di sini di bawah video ini ya, jika sahabat menginginkannya. Channel-channel tersebut akan menjadi milik sahabat. Di sini bukan menjual subscribernya ya, tetapi menjual akun YouTube-nya. Jadi akun YouTube tersebut nanti akan sahabat gunakan untuk mensubscribe sendiri channel-channel sahabat ya. Berapapun channel sahabat bisa sahabat subscribe, dan nanti sahabat juga bisa menggunakannya untuk rolling akun mengejar sampai 4000 jam tayang. Karena mengejar 4000 jam tayang itu tidak bisa digunakan hanya dengan satu akun ya. Jadi kita memerlukan banyak akun YouTube untuk mengejar 4000 jam tayang untuk rolling akun. Ya, dikarenakan rolling akun tidak bisa hanya menggunakan satu akun YouTube ya sahabatnya. Jadi setiap hari kita memerlukan pergantian akun. Oke sahabat, kita langsung praktek bagaimana caranya kita bisa membuat banyak channel YouTube dengan satu Gmail ya. Di sini saya sengaja tidak memotong-motong videonya dari awal saya membuka Google Chrome sampai akhirnya saya menutupnya. Harapan saya semoga sahabat paham dengan apa yang saya lakukan dan bisa bermanfaat untuk sahabat. Sekarang yuk kita langsung menuju ke tutorialnya. Jadi caranya kita masuk melalui Google Chrome sahabat ya. Di sini kita ketikkan youtube.com. Ini seperti ini yang ada di paling atas ya, youtube.com. Di sini sahabat harus mengubah tampilan Chrome-nya menjadi situs desktop ya. Untuk mengubahnya ke situs desktop, sahabat bisa klik titik tiga ini ya. Di sini ada situs desktop, dicentang saja ya. Dan ini sudah tercentang, maka saya kembali. Setelah ke situs desktop, kita klik yang ada garis tiga di sebelah kiri atas ini sahabat. Kemudian kita klik yang paling, oh bukan paling bawah ya, tapi di bagian bawah ini ada menu setelan. Kita klik setelan. Di sini sebelumnya aku harus mencari akun yang belum banyak channelnya ya, karena sebagian besar channel aku, oh maaf, akun Gmail aku itu udah banyak channelnya. Di sini aku ganti akun dulu sahabat. Nah di sini sahabat bisa saksikan ya, ini cuman satu Gmail, ada banyak sekali 50-an akun ya. Ada 50 akun. Di sini aku masih memiliki
akun yang belum ada ini, masih satu ya. Kita coba tambahkan atau kelola channel Anda. Di sini caranya kita klik, disinilah kita bisa menambahkan akun YouTube baru ya. Nah, sahabat bisa saksikan ya, ini cuman ada satu channel yaitu Noto Ati. Kemudian kita akan buat channel baru, kita klik yang plus buat channel sahabat. Di sini langsung saja kita tambahkan nama channel, kita kasih nama channel kedua gitu saja ya. Sebelumnya kita harus mencentang kotak kecil yang ada di bawah ini sahabat ya, kemudian kita klik buat. Kalau tidak dicentang maka tidak bisa membuatnya. Nah, karena di sini kita dimintai verifikasi nomor HP, kita bisa membatalkannya kalau kita tidak mau memverifikasi ya. Kita bisa ganti akun yang lain sahabat. Kalau sahabat mau memverifikasi ya silahkan diverifikasi. Untuk sahabat yang tidak mau memverifikasi, sahabat bisa coba ganti akun yang lain ya. Di sini aku akan coba ganti akun. Kita cari akun yang bisa langsung membuat channel baru tanpa verifikasi nomor HP. Oke, di sini aku akan scroll ke atas dulu. Ini animasi Sun juga masih satu ya channelnya. Mudah-mudahan ini bisa tanpa verifikasi nomor HP ya. Kita klik lagi yang garis tiga, kemudian kita pilih setelan. Nah, di sini kita klik buat channel baru. Dan langsung kita ketikkan nama channelnya. Kita centang dan klik buat. Kita tunggu. Oh, masih dimintai verifikasi nomor HP ya sahabat ya. Karena di sini saya masih mempunyai akun yang lain, aku akan coba pilih akun yang lain ya. Mudah-mudahan nanti dapat ya. Dapat akun yang tidak perlu menambahkan verifikasi nomor HP. Kita cari lagi. Ini ada akun yang terisi dua channel ya, yang sudah terisi dua channel. Aku akan coba tambahkan saja ya, mudah-mudahan ya yang kemarin ini enggak pakai verifikasi nomor HP. Mudah-mudahan ini masih bisa dan tidak perlu memverifikasi nomor HP ya sahabat. Kita klik tambahkan atau kelola channel Anda. Nah, ini ada dua channel ya, channelku dan channel kedua. Di sini kita akan bikin channel ketiga. Oke, channel ketiga kita centang, kita klik buat. Ya, mudah-mudahan nggak perlu verifikasi nomor HP. Nah, ini sepertinya berhasil sahabat ya. Kita kembali ke Chrome. Ini bisa sahabat ya, tanpa verifikasi nomor HP. Jadi sahabat bisa gonta-ganti Gmail untuk memilih Gmail mana yang tidak perlu memverifikasi nomor HP. Nah, di sini tulisannya channel ini tidak ada, tetapi channel ini sudah bisa digunakan ya. Nanti tinggal sahabat klik buat channel gitu ya. Nah, ini tadi channel ketiganya ya, channel ketiga
Mungkin kita bisa langsung menambahkan lagi ya untuk channel keempatnya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita buat channel keempatnya. Nah ini 1, 2, 3 ya, udah 3 tadi, 2 ini channelku, channel kedua, dan ini channel ketiga. Kita klik buat channel untuk membuat channel keempat ya sahabat ya. Kita ketik channel keempat, kita centang, jangan lupa dicentang ya. Kita tunggu. Nah ini bisa lagi ya, ini bisa sahabat. Jadi sahabat bisa menambahkan terus akun YouTube sampai sahabat dimintai verifikasi nomor HP ya. Ini sudah bisa channel keempat ya. Kita akan langsung coba buat lagi. Di sini kita langsung klik garis tiganya. Dan masuk ke menu setelan. Kita tambahkan atau kelola channel Anda lagi ya. Di sini sudah ada 4 channel ya sahabat ya. Nah ini sahabat bisa saksikan ya, ada 4 channel. Satu ini channelku yang channel pertama ya. Terus ini channel kedua, channel ketiga, dan channel keempat. Dan kita akan buat channel yang kelima. Oke, kita ketikkan channel kelima. Jangan lupa dicentang ya. Kita klik buat. Nah, bisa ya sahabat ya, ini langsung bisa, langsung kelihatan channel kelimanya. Kita coba buat lagi, nanti kira-kira kita akan mendapatkan berapa channel ya. Oh, ini maaf, ini kembali dulu ya sahabat ya, ganti akun dulu. Ini tadi secara otomatis tiba-tiba berubah ya, ini channel yang udah banyak ini sahabat. Aku ganti akun dulu, kembali ke channel yang tadi. Ini channel ini, akun ini tuh udah banyak nih. Udah kelihatan ya, banyak banget channelnya. Yang tadi, yang barusan kita buat ini. Ini yang channel keempat tadi ya, ada 5 channel ya. Ini satu akun Gmail kita udah dapatkan 5 channel, dan kita akan tambahkan channel ke-6. Kita tambahkan channel ke-6. Ya, caranya pasti sudah paham ya. Dan ini dimintai verifikasi nomor HP, maka kita tutup dulu. Sahabat bisa membukanya kembali lain waktu pada saat verifikasi nomor HP tidak dimintai lagi ya. Jadi sahabat ingat, kalau dimintai verifikasi nomor HP, jika sahabat tidak ingin memasukkan verifikasi nomor HP, sahabat bisa langsung ganti akun. Dan cukup sampai di sini, insya Allah sudah paham sahabat ya. Kalau sahabat belum paham, silahkan mengisi di kolom komentar lagi. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjelaskannya lebih detail lagi. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga channel sahabat yang sedang dibangun akan segera sukses melebihi channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.